Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeff di channel Cahaya Wali dan juga Cahaya Nurani. Pada kali ini, saya akan mempersembahkan asma keroma akbarnya Habib Abdullah Al-Idrus, salah satu wali Allah yang sangat luar biasa, mempunyai karomah yang luar biasa. Karena bila Anda amalkan asma keroma Habib Abdullah Al-Idrus ini, maka hanya dalam hitungan hari ya. Dalam hitungan hari, Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa. Rezeki Anda akan berlimpah ruah. Datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila Anda yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, ya, insya Allah anda akan mendapatkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kadang-kadang Anda akan mendapatkan order atau pekerjaan yang besar sehingga mempunyai mendapatkan rejeki yang luar biasa. Selain itu pun, hutang-hutang Anda berapapun, ya, asal Anda benar-benar mengamalkan asma rumah akbarnya Habib Abdullah Al idus ini tujuh kali setiap habis sholat fardu dan anda tambah ya tengah malamnya habis sholat sunnah sebanyak 33 kali insya Allah biarpun hutang anda miliaran dalam waktu hitungan minggu semuanya akan selesai namun sebelum mengamalkan amalan ini anda harus al-fatihahkan kepada ilah dotim Nabi -na, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah satu kali ilah dotim Nabi -na, Khidir Allah alaihi satu kali ilah dotim Syekh Abdul Qadir al-fatihah satu kali baru ilah hadoti Habib Abdullah Al Idrus al-Fatihah satu kali baru Anda amalkan ya amalan asma karena akbarnya Habib Abdullah Al Idrus ini, yang insya Allah hanya dalam hitungan hari Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa dari amalan ini. Ya kudus, ya kudus, Atinil fulus, waman adani fahuwa manfus, ibarkati Habib Abdullah Al Idrus. Ya kudus, ya kudus, Atinil fulus, wa man dani fa huwa manfus, bibarkati Habib Abdullah al-Idrus. Ya kudus, ya kudus, Atinil fulus, wa man dani fa huwa manfus, bibarkati Habib Abdullah al-Idrus. Ini dibaca tujuh kali selesai sholat fardu, ya. Jadi sholat fadunya juga tidak boleh bolong-bolong ya. Jadi ada kata ya kudus ya kudus atinil atinil fulus wa man adani fa manfus bakati Habib Abdullah Al Idrus ya. Ini dibaca tujuh kali setelah sholat fardu. Apabila Anda punya hutang ya, yang demikian banyaknya yang menurut akal sehat anda tidak dapat membayarnya anda bisa bangun tengah malam ya sholat hajat dua rakaat setelah itu setelah sholat hajat anda fatihakan kepada ilah datin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah satu kali ilah datin nabi khidir alaihi wasallam al fatihah satu kali ilah datin syekh abdul qadir Jalan al fatihah satu kali Ilahadroti Ilahadroti Habib Abdul Al Idus Al Fatihah satu kali baru anda makan ya kudus ya kudus atinul fulus wa man huwa manfus habib abdul al idus sebanyak 33 kali ya jadi kalau malamnya itu 33 kali Anda amalkan Insyaallah, insya Allah. Biarpun utang Anda miliaran hanya dalam hitungan minggu, ya, semuanya akan terbayarkan dengan jalan yang tidak diduga-duga. Terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.